Terungkap Fuji menangis pada Ruben Onsu saat dinyinyir Nikita Mirzani jadi sorotan. Setelah lama disemprot Nikita Mirzani, Fuji adik ipar Vanessa Angel sempat bertemu dengan Ruben Onsu. Keduanya terciduk dalam obrolan yang serius serta sesekali meneteskan air mata hingga membuat fans ikut sedih. Nikita Mirzani sempat melontarkan makian terkait jawaban Fuji adik ipar Vanessa Angel. Nikita panas dan mengisyaratkan jika Fuji bohong soal alasan minta bayaran 30 juta. Nikita menyentil Fuji sejak awal sudah berani minta budget. Chat awal mengungkap jika Fuji meminta bayaran 10 juta untuk dirinya dan Fadli. Lalu chat lainnya berisi obrolan penata rambut Fuji yang membahas soal tarif 30 juta. Kemarahan Niki ini malah ditanggapi kalem oleh Fuji. Biasa bereaksi, Fuji kali ini memilih pamer senyuman cantik. Ia juga sempat bertemu pihak Crazy Rich Malang dan tampak bahagia bersama Gala. Di sisi lain, Fuji kembali viral soal pertemuannya dengan ex kasih Vanessa, Ruben Onsu. Dalam video, Fuji tampil cantik dengan bando yang jadi ciri khasnya. Ia juga terlihat anggun dan pintar menempatkan diri. Menghormati sosok Ruben, Fuji tampak duduk tenang dan mengobrol serius. Namun Fuji rupanya sempat menangis bareng Ruben di sela-sela obrolan. Sejauh ini, isi obrolan Fuji dan Ruben masih dirahasiakan. Bukan terkait sindiran Nikita, diduga kuat keduanya menangis karena mengenang kebaikan Vanessa selama hidup. Fans pun jadi ternyuh melihat video itu dan penasaran soal apa yang sedang dibicarakan Fuji serta Ruben. Ruben dan Dwi Andika itu mantannya almarhumah, pasti mereka punya kenangan yang baik tentang almarhumah dan hubungan mereka pun baik saja, kata Netter. Tuh yang lain aja pada santai ngundang si Fuji, malah pada asik sama dia. Yang ono si Nikmir, kok gitu amat ya nyinyirin ke Fuji, seru Netter lainnya. Kalau bisa tuh koko Ruben nastandin Nikmir biar udahan, anak kecil kok dimusuhin, heran gue sama Nikmir, komentar akun lainnya. Pengen ikut mewek pada ngomong apa sih, saut akun lain.